Kalau dulu isi pulsa itu mungkin kita biasa dengar itu kan, kena charge biasa kita dengar. Tapi kalau sekarang nanti Pak Bupati sendiri bisa jelaskan P3K kemarin yang sudah pada dilantik di beberapa lokasi pelantikan itu penyerahan SKD itu. Karena setelah saya tunjukkan, hatinya nggak nyusahin gitu. Jadi tugas kita adalah memimpin yang berpikir seperti itu. Bukan hanya berpikir dan langsung dieksekusi di lapangan seperti itu. Nah, jadi ini ada daya tariknya, ada daya dorongnya. Daya tariknya, coba kita tetap sekali-sekali gitu, curi-curi pandang gitu. Kita lihat wajah Bupati kita, kira-kira ada nggak bakal mundur gitu. Atau sebaliknya memang dari wajah itu kita lihat, ini orang itu sih. Jadi, kalau di orang sebelumnya dibilang, kita lihat jidatnya gitu. Coba Bapak lihat jidatnya Pak. Gimana kira-kira? Dari kesan kita ada nggak kira-kira Bapak ini bakal? Neko-neko. Cocok Pak, cocok Pak. Bersih orangnya kan? Lurus-lurus saja. Jadi dulu, karena memang ini orang-orang bisa tanggapannya beda-beda. Dilihat ya kupingnya itu. Telinga mahal, telinga. Dilihat ya kupingnya sesuatu. Ini bisa jadi merah-merah. Gitu.